Apal tangga? Bisa kono ku pengi. Dalam ini bener. Ojo ngomong paling lo. Pak Bundan ini memang letaknya berdekatan dengan tempat wisata ya, tempat wisata dari Waduk Gondang yang bertepatan di Desa Tanjungan ya. Bukan Waduk Gondang, ini Desa Tanjungan. Ini Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur lor. Iya, kalau kita bilang Waduk Gondang itu yang di Lamongan ya. Nah, ini lokasi yang masuk dari Papunden atau tempat keramat yang konon katanya ada makam yang di atas gunung. Ini habis hujan jalannya lunyu. Kita wajib waspada dan juga hati-hati ya. Yang kita khawatirkan itu kepreset gitu loh, Lur. Wow, lunyu banget ini. Munyer-munyer ban buri. Warga sini kalau menyebutnya itu tadi itu Mbah Jenggot gitu. Jenggot apa jenglot ya? Oh, hutannya rempet lur. Ini hutannya padat sekali ya tanamannya atau tandurannya. Ini hutan jati ya. Namanya channel berusukan ya, gini ngerusuk-ngerusuk ya. Sisi mana ya? Soalnya itu tadi sempalan itu banyak sekali lur. Kelihatannya kita kesasar ini. Coba kita cat dulu ya pemirsa ya. Kita mendapatin lho, tadi kita sadari sana ya, kita ke dulu ya pemirsa ya, sambil menikmati pemandangan alam sekitar ya. Nah, itu suaranya sangat ramai sekali, sepertinya itu elang. Ini suara elang lho. Apakah kita belok kiri atau belok kanan sana? Soalnya kita tadi dapat informasi ya, gang situ masuk gitu lur. Wah, ini sangat wingit sekali ya. Kita tetap coba kita belok kanan saja ya, atau mengambil jalur kanan. Nah, kita tadi ke sana ya, kita ambil jalur kanan ini. Oh, ini lunyu. Oh, ekstrem banget ini, lunyu sekali ya. Untung hujannya tidak terlalu deras ya, tadi malam ini kelihatannya. Oh, apakah kita kesasar ini? Coba kita berhentikan dulu. Nah, ini nih, kita sudah memasuki dari Papunden atau tempat keramat ya. Ini lokasinya itu berdekatan dengan hutan gitu. Ini jalannya memang ekstrim lur. Nah, kita wajib waspada dan juga hati-hati ya. Soalnya ini habis hujan. Nanti, iki, kita belok kiri, belok kiri ya. Itu ada merah. Ini kebingungan. Mana?
No, mbo. Ini. Nah, ini lor, kita kebingungan yang di perladangan warga ini. Apakah ini jalur yang sini atau yang sini ya? Coba kita melisik ke sana ya. Nah, ini ternyata belok kanan ini lor. Namanya juga Belusukan ya. Nah, konon katanya itu makamnya di sisi dari atasnya gunung gitu. Menurut kita cerita warga tadi ya. Sebelum kita mereview itu tanya-tanya pada warga ya. Kita tetap wajib waspada dan juga hati-hati. Soalnya ini lunyu jalannya itu licin banget ini. Ekstrem banget ini. Si mana bro? Untung ini hujannya tadi malam itu tidak terlalu deras ya. Nah, kita masuk ladang warga dan juga barongan ini. Ini barongan pring. Oke, tong makan. Sebelah mana? Ini sampai. Terus. Munggah ini. Ini termasuk dataran dari Gunung Kendeng ya. Lokasinya ini. Nah, ini sudah agak enakan ya. Ini jalannya jok-jok ini. Kita cut dulu pemirsa. Nah, ini sudah mendekati lokasi dari makam ya. Ini sudah jalannya banyak rerumputan. Sebelah mana bro? Yang konon katanya itu makam dari Mbah Jenggot gitu. Jenggot apa Jenggot? Mbah Jenggot. 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 Tahu Mbah Jenggot. Mana? Terus? Ini kok. Wah, waduh, Jian. Namanya juga ekspedisi ya. Kita eksplor alam juga ya. Dari dataran Gunung Kendeng itu kayak gini loh. Hutannya sangat rumput atau dari hutan jati ini ya. Mulai kemlagi, jetis, terus sampai kabuh, sampai ngusian itu dataran dari Gunung Kendeng ya lur ya. Mana mas bro? Nah, ini tadi yang menunjukkan pemirsa ya. Lendokor kuno ta? Nah, kemungkinan ini lur jalurnya. Soalnya kita tadi short dari sana ya. Yang sangat ekstrim sekali. Wah, jatuh lagi. Ini yang menunjukkan ya lokasinya dari warga desa Tanjungan atau
Kemlagi ya, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelah mana? Ini kebingungan juga ya. Soalnya tempatnya itu ya kayak gini. Ini belusukan kesasar ini.